Bisa, Pak. Coba tes tes. Dua-duanya mana? Coba lagi. Coba. Tes tes. Enggak. Tes tes. Ya, belum colok. Itu udah, itu ada salah itu. Tuh. Enggak banyak. Tes, tes, tes. Kemarin kita oke. Sorry, Bu. Tes. Coba ini di mute.
Tes, tes, tes.
Lalu kan di tanah Makassar ya? Tes, 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 tes. Thank you.
Nanti pas di ya oke Terus.
Lagi latihan. Pakai satu ini apa? Itu terang sendiri ya, gak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin serta teman-teman yang telah hadir hari ini. Perkenalkan, saya Fatma. Dan saya Stella, selaku MC yang akan memandu jalannya acara hari ini. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya? Udah pada siap belum buat podcast lagi? Iya nih, gimana kan juga kita namanya itu Carbonate Terpoyer Corporation Diploma. Teman-teman sabar gak sih? Nah, sebelum kita mulai rangkaian acara hari, kita lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Satya. Kepada Satya, waktu dan tempat dipersilakan. Teman-teman juga dipersilakan untuk berdiri ya. Maksud ya? Masih yang hidup lagi. Hidup lagi. Kayaknya cetak. Bagi kawan-kawan, kita caranya sudah sama. Thank you.
Baik. Terima kasih kepada Shafia. Maka untuk mengajari pergerakan ini, apa baiknya kita berkonsentrasi doa. Baik, tidak ada pertanyaan. Selanjutnya, akan ada sambutan yang disampaikan oleh Bapak Suprianto selaku Kepala Program Geofisika dan Geologi. Kepada Pak Supri, waktu dan tempat dipersilakan. Dan spesial kami dihadiri oleh para dosen dan juga para guru. Juga tentu saja para mahasiswa semua yang setia untuk mendengarkan di Yogyakarta. Pada hari ini ada beberapa teman kita mahasiswa geologi. Baik, terima kasih Pak Supri atas sambutannya. Selanjutnya saya sampaikan di Jona selaku Kopi. Jadi juga pada penjara selamat dari Bredi. Jadi tiga pekan ini ada proses, kemudian itu
artinya menteri mahasiswa itu tahu yang mana lima juta saya dulu sampai berpikir ya untuk ini bayar sendiri kemudian setara setara gitu ya. Nah karena sekarang beda zaman berbeda dalam kalau dulu kan kita dulu Untuk sesi dokumentasi, teman-teman dipersilakan untuk berdiri biar masuk kamera semua. Teman-teman boleh agak ke tengahan ya biar bisa masukin. Pak Syafiah. Agak ujung kelihatan semua kan? Biar kelihatan. Oh, kita harus dokumentasi lupa industri. Kita nyata aja dulu, nyata. Oke, makasih semua udah boleh duduk lagi ya. Nih ya, dugaan ya.
Nah, WGS hari ini membawakan topik 5W1H in Oil and Gas Exploration. Jelas, Pak. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut ke rangkaian acara selanjutnya. Dan untuk Bapak Twin selaku moderator pada acara hari ini, kepada Bapak Twin waktu dan tempat dipersilakan. Ini yang buat saya. Ini buat di ini ya, di YouTube. Ini hasil di belakang. Ini juga harus dipakai. Iya. Sik, sik. Oke. Okay. Selamat siang, adik-adik mahasiswa. Semuanya semangat ya. Oke. Okay. Yang semangat boleh lambaikan tangan. Oke. Okay. Nah, teman-teman, tadi kalau misalnya kita di kelas, kalau pas di kelas kan pada perhatian gitu ya. Kalau saya merasa kemarin sempat ke kelas yang angkatan 2020 sama 2019, itu bisa perhatian, bisa fokus. Nah, yang hari ini pembicaranya dari luar UI. Jadi kita dapat tamu nih. Kita harus lebih respect lagi. Amin. Setuju ya. Nah, hari ini kita masih ada yang kosong kan? Boleh. Mungkin yang kosong ini boleh ke yang di belakang, boleh ke sini. Bisa dibuka juga. Yang di paling belakang mungkin boleh bisa maju ke depan sini ya. Iya, iya. Oke. Supaya lebih kita engagement-nya bisa lebih terasa. Yang di paling belakang mungkin 4 baristan yang di belakang bisa maju ke sini ya. Oke. Sambil nunggu teman-teman kita pindah ke depan, saya mau bacain CV dari pembicara kita hari ini yang luar biasa. Oke. Oh, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Twin Hosea. Ya, saya merupakan salah satu staf pengajar di Prodi Geoscience, di Geoscience, terutama di Prodi Geologi. Semester ini saya ngajar Geologi Teknik dan juga seminar penelitian. Nah, tapi yang hari ini bintangnya bukan saya, bintangnya adalah Bapak. Kita beri sambutan tepuk tangan untuk Pak Sony T. Sampurno. Oke. Okay. Tadi temanya udah diberikan di awal bahwa temanya itu adalah segala sesuatu, pertanyaan-pertanyaan, how, apa, bagaimana, kemudian apa aja, kapan kita bisa segala sesuatu tentang oil and gas. Nah, mungkin teman-teman kan di sini ada yang semester 7, bentar lagi skripsi, atau mungkin ada yang di bawah semester 7, lagi ketika nanti disampaikan oleh Pak Sampurno apa yang akan disampaikan beliau, siapa tahu kita dapat ide untuk riset, siapa tahu kita dapat ide untuk skripsi. Nah, itu bisa jadi bahan untuk teman-teman ngobrol sama para dosen. Jadi kita harus perhatian. Nah, ini sampai saya ngobrol saat ini yang di sana belum pindah ke depan. Ayo dong pindah ke depan di sini. Nggak usah malu. Kita kan supaya engagement-nya lebih terasa ya. Kita respect sama Bapak Sampurno yang udah jauh-jauh ke tempat ini, yuk kita maju ke sini ya. Nah, nanti pas sesi diskusi, kan ini topiknya menarik. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar, nggak apa-apa, tapi nanti pasti akan ada sesuatu yang baru. Dan orangnya, beliau ini tepat sekali, kenapa? Karena sudah sangat berpengalaman 35 tahun di oil and gas. Luar biasa sih. Jadi, pasti udah banyak pengalamannya, dan itu sangat berharga. Itu warisan buat kita semua yang masih dilatih untuk menjadi oil and gas scientist ya. Jadi kita bisa benar-benar menyerap apa pengalaman yang akan disampaikan hari ini. Kemudian nanti di akhir akan ada sesi diskusi. Nah, di sesi diskusi ini ada yang spesial. Jadi nanti entah saya kasih kuis atau nanti ada yang bertanya, terserah nanti saya tergantung gimana, yang beruntung akan mendapatkan GoPay. Jadi teman-teman harus ini ya, fokus. Oke. Okay. Nah, sepertinya sudah nggak sabar lagi untuk kita mendengarkan pemaparan dari Pak Sampurno. Tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Pak Sampurno untuk menyampaikan materinya. Oh, buka aja. Boleh buka. Masih. Yeah. Yes. Oke, adik-adik semua, selamat siang. Apa kabar kalian siang ini? Baik ya, masih kurang anu deh, kurang semangat ya. Dan baik nggak cukup, luar biasa. Apa kabar kalian siang ini?
Mantap. Jadi sebagai mahasiswa harus sudah mulai apa ya, semangatnya harus apa namanya yang luar biasa, karena kalian ini nanti akan menggantikan senior-senior kalian yang sudah mendahului, termasuk saya. Jadi mudah-mudahan siang hari ini apa yang bisa saya sharing atau saya bagikan bermanfaat untuk kalian semua. Jadi hari ini saya akan sharing ke kalian mahasiswa geologi dan geofisika, yaitu 5H1H di dalam eksplorasi oil and gas. Dari judul ini ada yang mau bertanya dulu? Gak ada yang aneh? Apa saya tanya mungkin 5W1H itu sudah tahu ya kira-kira apa? Udah ya. Oke. Bukan barang aneh ya. Oke. Nah, kenapa saya kasih warna yang berbeda? Sekedar pengetahuan ya, oil itu kalau di dunia migas itu ditandai dengan warna hijau, dan kalau gas itu merah, kalau air itu biru. Makanya Pertamina warnanya ada biru, ada hijau. Harusnya apa? Birunya jangan ya, karena enggak pengen nyari air ya. Oke. Terus kemudian saya bedakan juga eksplorasi, dan saya bedakan warna 5W dan 1H. Jadi itu ada maknanya, nanti saya akan share apa maknanya. Tadi udah disampaikan singkat CV saya. Di bawah ini adalah company yang saya pernah terlibat ya. Sekarang saya membantu Kementerian Sumber Daya Manusia ESDM untuk evaluasi di Indonesia Timur agar investasi di Indonesia Timur lebih baik. Seperti itu. Oke ya. Jadi salah satu teknik yang saya harapkan mungkin adik-adik di sini terbiasa dengan memulai dulu dengan apa, kepo ya. Siapa yang bisa menjelaskan kepo itu artinya apa? Kan tadi ada hadiah ya Pak ya, yang aktif ya. Kepo itu artinya apa? Agak keras? Kepo. Kepo itu artinya apa? Lemes nih, dua pada makan. Apa kepo? Exactly. Oke ya. Jadi kepo itu curiosity, rasa ingin tahu yang besar, dengan singkatan dari itu tadi, knowing every particular object ya. Jadi setiap yang saya bedakan warna itu ada maksudnya. Biasakan kalau kita ada judul sesuatu, ini maksudnya apa? Seperti juga kita membaca buku ya, kan pasti ada judulnya. Nah, judul itu summary daripada isi daripada buku. Nah, ini juga sama, ini summary daripada topik yang akan kita bicarakan. Yang akan kita bicarakan adalah eksplorasi di oil and gas, terus dengan metodologi 5W1H. Ya, jadi kita lihat ya. Jadi kita describe dulu ya, definisi eksplorasi adalah tindakan untuk mencari temuan atau informasi yang berupa informasi atau sumber daya alam. Kaitannya di sini adalah oil and gas, di mana oil and gas itu ada di bumi ya. Oke. Nanti bisa dibaca, ini saya ngambil dari Wikipedia. Ini nggak perlu dihafalin. Oke. Nah, terus kemudian oil and gas itu apa? Oil and gas itu adalah bahasa umum sering dibilang adalah fossil fuel. Kenapa? Karena dia fuel yang berasal dari fosil ya, dari fosil. Nah, kata lainnya adalah hidrokarbon. Karena dia ada unsur hidrogen dan ada unsur karbon, ya kan? Jadi hidrokarbon yang berisi material secara alami itu ada di lempeng bumi ya, di earth crust ya. Nah, terjadinya itu adalah akibat dari organik, baik itu tumbuhan maupun binatang yang mati terus mengalami proses pengendapan,
dan kemudian ditutupi oleh sedimen-sedimen di atasnya, dia akan mengalami tekanan tertentu dan temperatur tertentu. Nah, dari tanaman dan apa namanya binatang yang umumnya mengandung unsur kimianya adalah hidrogen dan karbon, itulah yang kemudian menjadikan dia terpecah atau cracking dengan temperatur dan tekanan tertentu yang menjadikan hidrokarbon atau minyak dan gas. Seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian apa itu 5W1H? Ya, saya nggak perlu detail ya, 5W1H itu ini dulu digagas oleh, saya lupa nama orangnya, tahun 1900-an, yaitu adalah dengan mengajukan pertanyaan who, what, when, where, why, dan ditambah satu lagi H. Jadi apa 5W1H ini? Kalau singkatnya gini, kalau adik-adik ini mau pinter dalam banyak hal, sekali lagi mau pinter dalam banyak hal, coba biasakan ajukan kata tanya. Kan kita tahu ya kata tanya itu apa, salah. Contohnya adalah 5W1H. Nanti Anda akan lihai dalam sesuatu. Contoh aja, ini apa? Mikrofon. Dibuat dari apa? Dari bla 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 bla. Untuk apa? Siapa yang buat? Kenapa dibuat? Kapan dibuat? Dan sebagainya. Nah, dalam waktu singkat, kalau kebiasaan bertanya pada sesuatu yang sedang kita ingin tahu, itu Anda akan cepat menguasai banyak hal. Apalagi zaman sekarang ada Google ya. Jadi gampang banget. Tetapi celakanya dengan banyaknya informasi yang mudah, kadang-kadang kita jadi mengabaikan. Lupa basicnya. Nah, saya dalam hal ini menyampaikan supaya kita belajar basicnya ya. Jadi jangan kita loncat-loncat, ambil basicnya supaya kita cukup kuat untuk apa namanya mempelajari hal-hal yang lain. Nah, oke ya. Nah, jadi tadi oil and gas, kemudian exploration. Terus kita gabung sekarang, oil and gas and exploration. Oil and gas exploration, yaitu pencarian oil and gas atau hidrokarbon ya, yang dilakukan oleh petroleum geologis umumnya. Ya kan? Dan juga oleh geofisikis. Hari ini, kalian ini adalah mahasiswa geologi dan mahasiswa geofisik. Jadi, Anda-Anda ini punya kemampuan, kalau Anda mau belajar, untuk bisa terlibat dalam industri oil and gas. Ya, nanti saya, kalau ada pertanyaan juga nanti saya jawab kira-kira bisa bergerak atau terlibat saja. Ya. Itu. Nah, kenapa disebutin petroleum, kenapa petroleum geologi dan sebagainya, nanti berikutnya saya sampaikan. Nah, terus apa itu 5W1H in oil and gas exploration? Apa saja yang diperlukan untuk mengetahui dan belajar tentang eksplorasi oil and gas dengan metode 5W1H. Jadi 5W1H itu hanya metode. Nah, tapi ini bisa kita pakai untuk apa saja keperluan kalian. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan, ajukan kata tanya. Itu Anda akan ahli atau expert. Kalau Anda nggak nanyakan itu, Anda nggak akan dapat jawaban. Ini adalah, nanti saya sampaikan di sini. Ya, jadi exploration oil and gas itu, kita memerlukan ilmu geologi, geofisika, geokimia, geomorfologi, struktur, basin, sedimentation, petrografik, biostrat, dan sebagainya. Jadi apa yang Anda sudah pelajari dan akan pelajari di UI, di geologi dan geofisika ini, semuanya itu punya arti, punya manfaat buat Anda mengetahui tentang oil and gas, baik itu eksplorasi maupun tahapan-tahapan berikutnya. Nah, 5W1H itu apa? Itu adalah
alasan why-nya, kenapa saya perlu belajar exploration oil and gas. Kenapa? Terus kalau udah itu, kalau kita udah pengen tahu ya kenapa, baru kemudian how, gimana ya caranya belajar. Jadi why and how, jadi 5 W tadi, itu sering juga diringkas sama beberapa. Udah pakai, disatukan aja why. Jadi biasakan kita bertanya dengan kata why. Karena reason, why itu adalah reason. Jadi kita contohnya, kenapa kalian masuk UI? Nah, mungkin saya mau nanya nih, kenapa kalian masuk UI dan ada yang milih geologi dan geofisika? Ada yang mau jawab? Ayo, katanya mau dapat hadiah nanti. Siapkan garasinya ya, untuk hadiahnya. Ayo, ada volunteer? Ayo dong mahasiswa UI. Tunjukkan kemampuanmu. Boleh dong 1-2 orang? Satu cowok, satu cewek? Boleh dong jawab? Apa alasan Anda masuk UI dan masuk jurusan geologi dan geofisika? Juga aja kayak monggo. Enggak mau ya. Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Kalau enggak ditunjuk nih ya. Ya, kalau enggak ditunjuk aja, Pak. 5 4 3 enggak ada di volunteer. Mahasiswa UI loh, masa ada yang berani malu-malu. Oke. Sebutkan nama dan juga kita tepuk tangan dong buat Mbak yang satu ini. Mengapa atau kenapa? Siapa namanya? Siapa? Cecilia. Oke. Okay. Kenapa? Mengapa Cecilia masuk UI dan ambil jurusan geofisika? Ya kenapa? Good. Oke. Okay. Good. Exact. Tepuk tangan dong buat Cecilia. Satu lagi siapa cowok tuh? Itu di belakang, Pak. Nah, itu di belakang. Gitu dong. Baru mahasiswa UI. Yang kedua, saya tertarik eksplorasi dan saya suka alam. Oke. Oke, tepuk tangan dong bukan buat siapa? Christian ya. Oke. Okay. Oke, okay. Tadi jurusannya apa? Geologi. Geofisik juga. Oke. Okay. Nah. Ya, oh yang geologi. Oh iya, yang geologi ini belum nih. Waduh, harus ada wakil nih geologi. Satu cewek, satu cowok. Ah, itu cowok tuh. Tepuk tangan. Satu lagi nih geologi cewek. Satu lagi yang cewek geologi. Cewek geologi. Sebelah sini belum nih. Oh cowok. Oh cewek ada. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Oh. Saya menyadari untuk
Mantap, tepuk tangan. Ya, oke, saya rasa sementara cukup ya. Sudah diwakili dua mahasiswa geologi dan mahasiswa dua mahasiswa geofisika. Ya, kenapa saya tanyakan ini? Nampaknya hal sepele ya. Nampaknya hal sepele, tapi nanti jangan sampai Anda menyesal setelah 20-30 tahun dari sekarang. Kalian tidak pernah menanyakan hal yang sangat basic. Nanti Anda, kalau orang jalan tuh, Anda nggak punya tujuan. Sama juga kalau Anda ke Indomaret, tapi Anda nggak tahu mau beli apa. Anda akan beli hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Mubazir. Pertanyaannya, Indomaret cuma berapa menit, paling berapa jam. Hidup Anda puluhan tahun, setelah Anda udah sekian puluh tahun, nyesel. Kenapa gue? Karena reason atau why-nya Anda nggak cukup kuat. Sehingga seperti Anda nggak punya tujuan. Itu alasan saya menanyakan ini di awal-awal. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat adik-adik mahasiswa ke depannya. Hal-hal yang sederhana, simple, itu powerful untuk masa depan Anda. Oke, kita lanjut. Demikian pula ya, untuk dunia migas, kita selalu ditanyakan juga mengenai alasannya, mengapa dan bagaimana. Oke. Nah, ini dia nih. Jadi exploration oil and gas itu adalah contoh hard skill. Oke ya, Anda udah tahu ya hard skill ya. Nah, 5W1H itu adalah satu contoh soft skill. Nah, Anda belajar di UI atau siapapun belajar di kuliah, arsitek, teknik mesin, dan sebagainya, Anda belajar tentang hard skill. Tetapi menariknya, di dunia nyata, soft skill peranannya bisa sampai 85% keberhasilan Anda. Apakah kuliah nggak penting? Penting. Tetapi soft skill tidak kalah penting. Cilakanya soft skill tidak diajarin di sekolah. Anda punya soft skill atau punya keterampilan itu karena lingkungan, orang tua, ya termasuk di kampus juga dapat soft skill tanpa disadari. Tapi tidak dengan sengaja. Coba bayangkan 80-85% keberhasilan Anda di kemudian hari. Itu penentunya soft skill. Hard skill itu ada kaitannya dengan IQ. Ada kemampuan. Tapi nggak usah khawatir. Soft skill bisa membantu mengatasi kekurangan IQ. Contohnya itu tadi. Bayangkan Anda yang tadi tidak mempraktekkan kata tanya sama teman yang lain yang mempraktekkan sama itu. Pada saat Anda ditanya, iya ya, gue gak pernah kepikiran tuh nanya gitu. Temennya yang udah kepikiran, dia bisa jawab. Sesimpel itu. Nah, bayangkan kalau itu Anda lagi interview di sebuah perusahaan atau apa. Padahal bukan sayang, goblok, saya gak tahu. Gue gak kepikiran untuk menyiapkan pertanyaan itu. Dan statistik, kebetulan kami sering merekrut mengevaluasi adik-adik yang mau masuk kerja, mereka pada saat tes tertulis, bagus-bagus. Begitu wawancara, jeblok. Dan cilakanya itu dari universitas ternama. Kenapa? Tadi makanya saya agak nungguin Anda mau tunjuk tangan, itu salah satu skill yang Anda harus tingkatkan. Jangan malu, jangan takut, jangan berpikir apa. Enggak ada pertanyaan yang bodoh, enggak ada jawaban yang bodoh, semuanya bagus. Nah, itu yang ini harus di apa ya, di break ya, apa di jebol ini. Apa namanya? Kesalahan apa ya? Salah kaprah atau misunderstanding atau misconception. Oke, kita lanjut sekarang ya. Nah, kalau tadi ini memang kadang-kadang lucu ya. Masuk minyak dia ditanyain siapa minyak itu gitu kan. Tetapi enggak ada salahnya kan. Enggak ada pertanyaan yang konyol ya. Nyatanya bisa dijawab Pak. Apa siapa sih minyak itu? Oh, barangnya. Oh, dia berupa namanya fluid ya. Fluid itu adalah liquid dan gas. Jadi gas itu disebut juga fluid ya kalau di industri migas. Ya, yang berisi
komponen utamanya adalah hidrogen dan karbon yang bisa terbakar. Nah, dasar ini yang dulu ditemukan sehingga, oh, minyak itu penting ya buatnya dalam waktu itu buat nyalain ya obor, ya lama-lama buat kompor, sekarang bisa buat naik motor, kendaraan seperti itu ya. Penggerak. Apa itu minyak dan gas? Yaitu tadi hidrokarbon yang berisi material yang terbentuk secara alam di lempeng bumi, ya kan? Dari sisa-sisa binatang yang sudah mati termasuk tumbuhan. Oke. Okay. Kapan sih itu minyak dan gas itu terbentuk? Kalau umur geologi itu namanya Proterozoik ya, Proterozoik. Itu sekitar 2.500 juta tahun yang lalu sampai Oligomiosen itu sekitar 34 sampai 5 juta tahun yang lalu. Itu terbentuknya minyak dari sejauh ini yang ditemukan ya. Mungkin nanti begitu ada temuan minyak yang lebih tua lagi ya, mungkin ini berubah. Tapi sementara itu ya. Kemudian di mana sih minyak itu terbentuk? Di bumi, di crust ya atau di kerak. Kemudian di basin dan di sedimen. Nah, kenapa di basin atau di sedimen? Ada yang bisa jawab? Kenapa minyak dan gas itu ditemukan di basin dan sedimen? Ada yang bisa jawab? Belum ada. Kalau ada kepikiran nggak apa-apa tunjuk tangan. Kenapa ya? Nah, ini yang membedakan sumber daya alam yang lain kayak geotermal dan mineral. Geotermal bedanya sama-sama sumber daya alam. Geotermal dan mineral itu hubungannya dengan kegiatan vulkanik. Ya, kalau ini minyak dan gas itu ada di sedimen, di mana sedimen itu terbentuk di cekungan atau basin. Kenapa di sedimen? Yaitu tadi binatang mati, tumbuhan mati itu terendapkan yang menjadi bagian dari lapisan sedimen. Batuan sedimen. Seperti itu alasannya. Jadi makanya kalau nyari minyak, nyari yang ada sedimen. Nah, sedimen itu ada di mana? Ada di cekungan. Kenapa di cekungan ada sedimen? Rendahan itu, empat, akomodasi sedimentasi itu terbentuk. Seperti itu. Oke ya. Kemudian kenapa, ya ini kalau ditanya, kenapa ya kok oil dan gas terbentuk? Ya jawabannya itu peristiwa alam. Ya kita tanya sama rumput yang bergoyang, kenapa kok minyak itu terbentuk? Gak tahu lah. Tuhan sudah menciptakan untuk kita. Nah, bagaimana minyak itu terbentuk? Ya tadi sudah disampaikan, yaitu sisa-sisa binatang mati dan tumbuhan mati yang karena proses temperatur dan tekanan tertentu dia menjadi minyak. Oke. Okay. Nah, ini kalau dalam bentuk gambar ini minyak. Ya. Ini adalah rembesan minyak warna hitam kayak aspal di buton itu. Aspal itu adalah produk minyak yang mengalami biodegradasi ya. Jadi komponen light-nya atau ringannya itu udah menguap. Jadi nah ini adalah kalau Anda tahu kan minyak kayak ada minyak di rumah tuh di cucian piring. Itu kan pasti menimbulkan istilahnya film ya, kayak lapisan film ya. Dia karena dia ada fluoresensinya. Nah, ini juga ini ada fluoresen ini di bawah air nih. Nah, kalau gas ini kan kita sering lihat ada temuan dari penduduk yang kemudian dia mudah terbakar. Tapi kalau nggak dibakar, dia nggak kelihatan ada gas. Ya, karena dia gas itu nggak berbentuk ya. Nah, ini gelembung-gelembung di laut, di air. Nah, ini di dasar air juga terbentuk. Karena gas itu kalau ketemu air, dia akan mendesak ke atas sehingga menimbulkan gelembung. Nah, apa itu minyak dan gas? Minyak dan gas itu sering disebut sebagai petroleum atau crude oil atau hidrokarbon atau disebut fossil fuel, ya kan? Nah, kenapa disebut petroleum? Karena dia oleum adalah minyak. Petro itu adalah rock. Makanya dulu orang-orang yang kerja di
apa namanya diperminyakkan sering wah gajinya petrodolar. Nah, dia terjadi di batuan sedimen di bawah permukaan. Tipenya itu menentukan warnanya. Jadi kalau dia ini dia light ini dia lebih mahal dibanding yang lebih minyak berat ini. Nah, secara kimia itu ikatannya tadi hidrogen sama karbon ya. Di mana satu karbon itu akan mengikat empat hidrogen. Itu disebut metana, etana, propana, butana dan seterusnya. Nah, minyak itu terdiri dari komponen ini sampai bisa sampai si C20 dan seterusnya. Nah, ini secara gambar kapan itu terbentuk? Nah, lihat ini. Mulai dari proterozoik ya, kurang lebih ini umurnya dari segi juta tahun. Kemudian ke arah sini itu sampai oligomese di sini. Itu ditemukan minyak. Nah, oligomese itu waktunya di sini nih, sekitar enggak ada di sini, sorry. Skalanya enggak ada di sini. Sekitar 34 sampai 5 juta tahun yang lalu. Hijau itu mewakili minyak, merah itu mewakili gas. Jadi kita bisa lihat pada zaman tertentu itu lebih banyak gas. Nah, zaman tertentu juga di satu tempat itu banyak oil. Story ini tadi harus. Oke, di mana minyak itu terdapat ya? Nah, itu di batuan sedimen seperti ini. Ini ada anticline kalau pernah belajar ini sub sedimen. Nah, dia dijebak atau terjebak, terakumulasi, tertrap itu di bentuknya anticline. Jadi kayak mangkok kebalik gitu. Mangkok kebalik karena apa? Bedanya dengan air, kalau air bekerja karena gravitasi, jadi ada cekungan, dia terkumpul di sana. Kalau minyak, karena dia akan lari ke permukaan, kenapa lari ke permukaan? Mencari ketekanan yang lebih rendah, jadi dia akan ke atas. Nah, pada saat dia terjebak begini, maka ini yang dicari akumulasinya. Dia makanya disebut cari jebakan minyak atau gas itu di sini. Nah, kalau ini cara ngebor ngikutin apa namanya potensi di mana ada gas. Nah, ini shale gas. Nah, ini adalah unconventional. Kalau ini konvensional, ini unconventional. Unconventional itu dia minyak atau gas terdapatnya juga di reservoir dan juga di tempat isostrof itu ada sumbernya di situ. Nah, ini jebakan yang lain juga. Ini ada gas dan minyak. Posisinya seperti ini, gas di atas karena dia lebih ringan jenisnya dibanding minyak. Minyak di bawah. Nah, lebih berat lagi ada air di bawah juga. Jadi sering kalau kita ngebor, oke kita tembus ke airnya atau tembus ke gasnya. Itu juga salah satu teknik geologi dan geofisika untuk mencari apa posisinya yang tepat. Nah, kenapa oil dan air ini alam lah ya. Kita tanya sama rumput yang bergoyang tadi. Oke. Nah, ini kalau dalam secara summary bagaimana minyak itu terbentuk, yang mudah itu karena dia mempunyai syarat-syarat tertentu, maka syarat itu harus dipenuhi yang kemudian disebut sebagai sebuah sistem atau disebut petroleum system ya, yaitu ada elemen yang terdiri dari source rock, kemudian ada reservoir, ada seal, dan ada proses yaitu migrasi dan trap atau jebakan. Nah, apa itu source rock? Jadi source rock itu adalah batuan yang menghasilkan hidrokarbon ya, atau mengenerate hidrokarbon, di mana batuan itu tadi itu mengandung komposisi hidrogen dan karbon. Nah, biasa disebut kalau istilahnya itu adalah punya kerogen ya. Nanti detailnya ada sesi untuk lebih detail, tapi karena ini ada kuliah umum, jadi saya sampaikan aja nggak usah terlalu detail dulu, tapi umum dulu ya. Di sosok itu batuan induk yang menghasilkan, berpotensi menghasilkan oil dan gas. Nah, kalau reservoir itu adalah batuan yang punya pori-pori yang cukup untuk minyak atau gas itu terjebak di situ. Makanya disebut reservoir rock. Kalau bahasa Inggrisnya reservoir itu kan juga tandon air tuh ya.
andon air di rumah yang di atas tangki air itu kan bahasa Inggrisnya juga reservoir. Jadi reservoir itu ruangan, sebuah ruangan. Nah, tapi kalau untuk minyak itu reservoir rock itu adalah ruangan di batuan, ya, ada di pori-pori di antara besar butir batuan. Jadi nanti kalau Anda belajar sedimentologi, belajar petrografi, itu akan tahu bahwasanya di antara butir itu ada porositas atau ruangan. Nah, ini steel rock itu adalah batuan perangkap atau cap, ya. Jadi dia impermeable, dia tidak bisa ditembus oleh fluida tadi. Nah, ini yang membuat si hidrokarbon tadi kalau dia migrasi dia terjebak karena ada penahannya sebetulnya. Itu dari batuan juga. Umumnya batuan lempung atau karbonat yang tidak punya porositas atau porositasnya kecil dan tidak punya impermeabilitas. Apa? Kemampuan meloloskan fluida. Nah, ini terlalu detail. Nah, migrasi adalah proses hidrokarbon keluar dari batuan soft rock, kemudian karena dia punya tekanan dan dia akan mencari tekanan yang lebih rendah, dia akan bergerak ke tekanan yang lebih rendah atau ke atas. Nah, itu disebut, peristiwa itu disebut migrasi. Nah, kenapa diperlukan migrasi? Karena itu kita akan mencari nanti di trapnya ini. Jadi setelah migrasi ini, dia akan terkumpul, dijebak di salah satu yang namanya anticline atau apapun yang sifatnya terjebak. Nah, itu yang dicari oleh perusahaan yang mencari minyak dan gas. Jadi yang dicari adalah trap. Oke, ini langsung aja. Nah, ini adalah organic matter. Jadi ada supply organic matter, ada sedimentasi, kemudian dia kaya dan mengalami tekanan dan temperatur tertentu, ini heat ya, maka dia akan keluar nih minyak itu. Nah, posisinya ini petroleum system nih, contoh petroleum system, ini cekungan, ya dia ada temperatur tertentu, kedalaman tertentu, dia mengalami temperatur tertentu dan tekanan tertentu, sehingga batuan yang mengandung kerogen atau tadi material-material sisa binatang atau tumbuhan itu, dia akan kayak dimasak gitu ya. Dimasak gitu. Nah, dia akan kemudian dia cracking, terus kemudian migrasi. Dia lari ke atas atau lari ke sini. Nah, ini adalah trap-trapnya nih, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, satu ini adalah sosok, kira-kira gitu. Nah, ini sebuah sistem, hanya disebut petroleum system. Jadi salah satu nggak ada, nggak terjadi. Jadi harus ada itu. Makanya yang kita cari adalah ada nggak petroleum system yang bekerja di satu basin. Nah, itu sebagai geoscientist, baik itu geologis maupun geophysicist, yang kita cari adalah. Kemudian, nah, kalau ditanya sekarang teknik 5W1H ini untuk mencari minyak, itu yang siapa ya sebenarnya yang nyari? Siapa sih sebenarnya nyari? Yaitu perusahaan minyak nasional, kayak kalau di Indonesia Pertamina, ya kan? Investor yang mau ngembangin uangnya, termasuk business owner, ya. Jadi itu yang mencari minyak. Nah, terus apa yang dicari? Ya ini akumulasi. Jadi tempat trap tadi yang cadangannya besar dan komersil, karena itu bisa jadi profit atau menghasilkan keuntungan. Nah, kapan? Nah, eksplorasi ya, kita bicara eksplorasi. Kapan? Nah, adalah fase awal atau tahapan awal dalam mencari sumber daya alamnya itu tadi, sumber daya minyaknya itu. Jadi eksplorasi itu tahap awal. Nanti ada eksplorasi, ada pengembangan, ada produksi. Jadi eksplorasi itu tahap pencarian. Pencarian cadangan minyak atau gas yang volumenya bisa dikomersilkan dan ekonomis, bisa menghasilkan keuntungan. Seperti ini. Nah, tadi sudah disampaikan ya, di mana? Yaitu di bumi, di basin, dan di bawah permukaan.
Nah, kenapa? Adalah keperluan bisnis. Satu lagi nih, ada keperluan lain di satu negara, itu perlu energy security, ketahanan energi. Perlu. Kenapa? Karena oil and gas itu sementara ini untuk kebutuhan industri, transportasi, dan semua yang kita pakai itu adalah produk minyak, produk fossil fuel ya. Kalau Anda ada adik-adik ini mau saya tekankan di sini ya, pasti sering dengar, oh minyak udah nggak nu karena polusi dan sebagainya. Kita pakai green energy. Salah? Nggak salah. Persoalannya, sudah siapkah green energy menggantikan kebutuhan yang sudah terlanjur disupply oleh oil and gas. Nah, kalau begitu mendadak kita disuruh ini, adik-adik semua di sini, siap nggak telanjang? Siap nggak Anda telanjang? Katakanlah bulan depan. Nggak kan? Karena apa? Yang Anda pakai komputer, sendal, sepatu, HP, masker, semua itu adalah produk minyak. Turunannya. Hasil daripada proses di petrokimia. Ya, ada 6.000 lebih produk dari minyak. Enggak mudah itu digantikan oleh angin, oleh matahari. Itu problemnya. Jadi buat kalian harus mulai belajar ini, harus mulai menyadari ini bahwasanya enggak semudah itu menggantikan fossil fuel dengan energi baru terbarukan, kecuali mereka udah siap. Ya. Nah, terus juga tadi kenapa? Karena keuntungan ya. Kemudian bagaimana? Nah, melakukan studi. Ya, GNG itu geologi, geofisik. Jadi studi geologi, studi geofisik. Kemudian melakukan survei, seismik, gravity, magnetik, topografi, batrimetri, dan sebagainya, termasuk survei non-seismik. Ya. Nah, terus kemudian drilling. Harus ada drilling. Ya. Harus ada drilling. Boran. Nah, tadi udah. Nah, contohnya ini. Beberapa oil company yang mungkin adik-adik pernah lihat ya, ada Exxon Mobil dan sebagainya. Kemudian perusahaan negara ini PT TEP, Petrochina, Pertamina, Petronas, Equinor ini di Norway ya, Murphy. Jadi ini hanya contoh aja beberapa perusahaan minyak ya. Oke. Itu yang memerlukan oil and gas. Nah, apa sih yang dicari? Ya, akumulasi. Nah, tadi ini jebakan-jebakan ini. Jadi jebakan yang ada merah hijau nggak terlalu jelas ya. Ini jebakannya. Di mana dia nggak bisa lari kemana-mana oil and gas. Makanya dia berhenti terjebak. Nah, itu yang kita cari. Oke. Nah, ini juga sama. Ini adalah endapan garam ya. Nah, garam itu juga sebagai caprock ya. Jadi dia kalau ada sedimentasi, dia ketemu garam, dia akan menjadi caprock nih. Jadi dia tertahan nih. Nah, ini juga dicari. Makanya kadang-kadang ada di bawah batuan salt itu ya. Nah, kalau ini kan anti-clean ya yang ini. Nah, ini juga contoh nih anti-clean dan sebagainya. Ini stratigraphic di sebelah ini. Nah, ini adalah contoh kayak gunung gitu, gundukan. Nah, ini yang dicari. Kalau di mapping seperti ini. Nah, ini kontur ya. Nanti dipetakan untuk mengetahui elevasinya. Nah, ini contoh peta dari seismik. Nah, ini juga contoh peta. Nah, struktur-struktur ini, tinggian-tinggian ini yang kita cari. Yang kita cari ini yang nanti dibor oleh perusahaan minyak yang akan nyari legas. Nah, tadi sudah disebutkan. Nah, jadi eksplorasi itu tahapannya ini, eksplorasi, development, kemudian eksekusi, ya kan? Kemudian jadi lapangan. Nah, untuk eksplorasi aja, udah lewat rupanya. Nah, tadi udah ditanya di mana itu adalah ini ada namanya siklus Wilson ya. Jadi dia proses di bumi ini kalau pernah dengar tektonik setting ya. Jadi bumi ini keras itu dia bergerak saling menjauh dan saling tumburkan tempeng itu dan itu menciptakan basin-basin. Dan menciptakan basin itu kemudian terbentuk dapat. Nah, itu yang kita cari. Jadi
kalau kita mencari basin atau sedimentasi di mana kita mau nyari minyak, kita mempelajari tektonik, pergerakan tektonik itu penting. Jadi belajar geologi struktur itu penting juga gitu. Jadi semua yang Anda pelajari itu penting. Nah, ini contoh Anda bisa cari ya. Ini pergerakan lempeng nih. Nih ya, dulu dari Gondwana mungkin pernah dengar ya. Nah, itu terjadinya gini kan, saling tumpukan begitu kira-kira. Ya, jadi dia bergerak dari, jadi kayak Irian itu bagian dari Australia gitu. Makanya kalau mempelajari apa geologinya Papua itu ya sama dengan mempelajari geologi apa namanya Australia. Kalau yang di Indonesia Barat sama dengan yang di Asia. Nah, ini contoh basin ya. Nah, ini di Indonesia yang warna coklat ini itu adalah posisi basin. Nah, seperti ini nih, Pacific Margin ini kan Australia ini. Nah, ini Papua nih. Nah, karena dia Papua ini bagian dari sebelah utaranya Australia, maka geologinya sama. Jadi kalau kita mau belajar geologinya Papua, belajar geologinya Australia. Nah, sebaliknya ini kan lempeng Asia nih. Nah, ini adalah kalau mau belajar ya sama dengan di Asia ini. Nah, ini di sini ini terbentuk banyak sedimentasi ini yang coklat-coklat ini. Nah, itu dunia ya. Kemudian kalau kita Indonesia ada 128 basin. Nah, ini datanya SKK Migas ya. Jadi baru berapa basin ini yang dieksplor ya. Jadi masih banyak nih, enggak terlalu jelas ya. Ijo-ijo ini adalah lapangan awan. Coklat ini adalah basin yang udah produksi coklat ini. Jadi masih banyak kita basin atau cekungan yang belum dieksplor. Jadi Indonesia kalau dibilang katanya 15 tahun lagi ya Pak ya. Ya dari dulu 15 tahun lagi terus gitu. Jadi masih ada. Cuman masalahnya belum dicari sehingga belum ditemuin. Kalau mau nemuin, nah ini salah satu. Kalau kau mau menemukan tekniknya, cari. Kalau kau mau cari jawaban, apa? Tanya. As simple as that. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini contoh di bawah permukaan tuh gini nih. Migas itu. Ini gas, ini yang hijau ini minyak, yang biru ini adalah air. Nah, jadi dia migrasi dari source rock, dia migrasi, dia kejebak di sini karena ini adalah cap rock. Nah, yang ini adalah reservoir rock. Kemudian ini yang atas nih cap rock. Nah, ini yang dicari, makanya ini dibor nih. Cari oh dapat gas, oh agak turun, oh dapat minyak. Agak turun lagi, oh dia dapat air, kira-kira gitu. Tadi udah bisnis. Nah, jadi ini contoh nih. Kenapa ini adalah profil lapangan minyak ya. Minyak atau gas sama aja, oil and gas. Nah, kenapa minyak itu atau gas itu disebut sebagai energi tidak terbarukan? Karena dia habis. Habis. Kalau mau dapetin lagi ya ratusan juta tahun. Maksud nungguin ratusan juta tahun. Dan belum tentu ada di situ lagi gitu loh. Karena bahannya sudah diproduksi. Dan jadi, nah ini profilnya ya. Profilnya seperti ini. Gak tahu pakai. Ini masih merahnya kelihatan gak sih? Oke. Nah, ini kan fase ya. Jadi ini adalah oil, apa kesana tuh produksi oil. Kesana tuh waktu ya. Nah, ini profil ini adalah ketika ada temuan, ada discovery, ya kan? Kemudian dilakukan yang namanya appraisal atau penilaian untuk mengetahui seberapa besar cadangan yang ada komersil atau tidak. Kemudian kalau ternyata komersil, dia di-develop, dikembangkan, mulai diproduksi, ya. Pertama kali oil produksi. Dia akan naik terus sampai satu saat dia akan plateau atau datar. Nah, terus kemudian satu saat juga dia akan decline atau turun. Yang lama-lama habis. Nah, inilah karakter oil and gas. Makanya disebut tidak terbarukan. Nah, kalau kita cuma punya satu cadangan, di sini udah turun dong. Ya kan? Nah, Indonesia posisinya dengan beberapa lapangan. Kalau digabungkan, itu profilnya seperti ini. Kita sekarang posisinya udah di sini.
Jadi kalau kita nggak nemuin lagi cadangan, tidak melakukan eksplorasi lagi, tidak mau membor lagi, maka satu saat posisi kita ada di tanah yang kita udah nggak punya oil and gas. Bukan nggak punya yang udah di permukaan, ada di bawah permukaan. Terus listrik kita mau diganti apa? Transportasi kita mau diganti apa? Sudah siap? Ini akan menjadi bencana kalau kita nggak siap. Nanti ada kebutuhan kita berapa ya? Saya akan kesana. Ya. Nah, caranya gimana supaya mempertahankan itu? Harus melakukan lagi eksplorasi dan produksi. Jadi setelah ditemukan, kan ditemukan merah ini, kita lakukan lagi eksplorasi. Nanti dapat, nah, dia akan isi sana, diklaim lagi. Terus gimana lagi? Lakukan lagi eksplorasi. Jadi kita bisa memaintain production level kita dengan melakukan eksplorasi terus-menerus. Karena dia tidak terbarukan. Oke? Okay? Nah, ini profil ini mungkin penting buat adik-adik ya. Semua penting sih, tapi ini lu penting. Nah, ini dari BP ya, static check tahun 2021 ini adalah minyak, ini adalah gas, ya. Ini adalah waktu nih tahun 90-an, ini di 2000 berapa nih? 2020 ini angkanya nih, ya. Yang abu-abu ini adalah produksi kita. Kita pernah jaya 1,6 nih yang abu-abu di sini. Coba perhatikan tadi profil produksi. Naik, plateau, decline. Ya, tadi ya production profile. Naik, plateau, datar, terus decline. Nah, itulah profil. Nah, ini kumpulan dari beberapa puluh lapangan yang ada di Indonesia dikumpulin jadi gini. Nah, ini adalah dulu ekspor kita nih, hijau nih. Ya. Kemudian yang ini yang hitam ini adalah kebutuhan kita. Ini produksi, ini kebutuhan kita. Jadi yang putih di sini itu direfleksikan di merah itu adalah import kita. Kita pernah jadi eksportir sampai tahun 2004. Dari 2004 sampai sekarang berapa tahun? 18 tahun. Kita import. Makanya kemarin ada gejolak harga minyak naik. Nah, semua kan APBN pengaruh. Kenapa? Kita beli dari luar, harga minyak lagi naik. Ya. Jadi secara umum kebutuhan kita sekitar 1,7 juta. Ya, produksi kita 600-an. Jadi kebayang ya, kurangnya kita ya. Jadi produksi kita nih sekarang nih di sini nih kira-kira sekitar 600. Sementara kebutuhan kita di sini. Ya, ini untuk minyak. Kalau untuk gas belum, kita belum import, kita masih ekspor. Karena apa yang hitam ini kebutuhan, abu-abu ini adalah produksi kita. Tapi produksi kita udah lihat, trennya udah mulai turun kan. Jadi ini kalau tidak ditambah lagi, akan kejadian seperti ini. Ya, ya seperti itu ya. Nah ini hanya contoh aja statistik ini nggak terlalu tajam, nggak terlalu kelihatan. Jadi intinya adalah harga minyak itu menentukan profit atau tidaknya sebuah usaha. Karena kalau dia ongkosnya itu, kalau harga minyak 50 ya, ongkosnya itu katakanlah juga 50 atau 60 ya nggak untung kan. Tapi kalau harga 100, ongkos ngambilnya 50 ya kita masih untung 50 kira-kira gitu. Ya. Nah ini gambaran itu. Oke. Okay. Nah, geologi study itu kayak gini ya, melakukan. Nah ini kan kita lihat nih ada sedimentasi, ada segala macam ya, ada geofisik dan semua. Anda yang dipelajari itu apa namanya, semua ini dilakukan untuk studi geologi dan geofisika studi ya. Kemudian surface seismic, ini contoh aja, seismic itu adalah ini kalau daratan dia mengeluarkan suara di apa ya, batuan di bumi itu lapisannya kan punya gelombang ya. Jadi yang di ini punya gelombang tertentu. Jadi pada lapisan sedimen tertentu dia mantul sedimen tertentu. Nah, ini nanti diproses sehingga kita bisa lihat gambaran permukaan sedimen. Nah, ini contoh seismik aja. Kita lihat ini ada anticline.
Nah, ini ada anti-clean. Contoh seismik. Nah, ini juga contoh cara melakukan seismik di laut. Ya. Ini kan di darat. Ini di laut. Sama prinsipnya, cuma ini pakai kapal. Nah, ini contoh seismik. Ini ada patahan. Ini anti-clean. Contoh seismik. Nah, ini juga contoh seismik juga. Ya kan? Ini kalau kita lihat ini ada pro-grading. Kalau nanti belajar apa sedimentasi, ini pinggir anu ya, pinggir apa namanya benua ya. Nah, ini contoh di laut juga seismik, ini di apa di hutan, ini di apa di es tanah, di kutub, ini di gurun pasir. Nah, ini seismik yang apa node-nya itu dipasang di bawah. Ini di transisi cocok nih dari transisi. Kenapa? Apa enggak bisa merapat sampai ke ini pinggiran. Nah, ini adalah di apa di penduduk ya di kampung apa di kota. Nah, ini survei yang lain ya, kayak batimetri ya. Ini batimetri ada mengetahui permukaan dasar permukaan laut ya, air. Nah, ini adalah topografi survei, ini magnetik, ini apa graviti. Ini contoh-contoh pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk oil and gas. Nah, ini untuk drilling. Nah, ini peralatan diring ya, yang nggak usah diapalin. Ini nanti cek aja. Ini nama-namanya ada monkey board, ada menara. Kemudian, nah ini contoh rig ya, atau alat pemboran di darat. Nah, ini contoh alat pemboran di laut, tapi laut dangkal ya. Jadi pakai jack up. Namanya jack up tuh kakinya bisa dinaikin, diturunin. Jadi kalau dia mau dibawa ke satu tempat, ini kakinya ini dinaikin. Kemudian ini jadi kayak kapal, ambang, terus ditarik kapal untuk pindah ke satu tempat. Kalau dia udah di satu titik tertentu, kakinya diturunin untuk ngebor. Kira-kira gitu. Nah, ini drill ship. Kalau laut dalam, jadi kaki udah nggak cukup, terlalu dalam, dia ngambang. Nanti ada anchor di bawah itu, jadi dia goyang-goyang gitu. Nah, ini juga pemboran di laut dalam. Nah, ini contoh pemboran vertikal. Ini pemboran miring atau deviasi, ini pemboran horizontal. Jadi pemboran itu bisa vertikal, bisa miring, bisa horizontal. Jadi, nah ini contoh pemboran miring, semi horizontal. Dia karena nggak mau di sini, karena ada problem untuk ngebor dari sini, nggak bisa vertikal, jadi ngebor sini, tapi kejar di miring. Jadi kalau ada problem, misalnya ada blowout, ada apa, kan nggak bisa dari langsung di atas, jadi dari samping di apa dipompakan apa material supaya gas atau minyaknya nggak keluar kayak di Lapindo dan sebagainya. Oke, ini sekedar pengenalan untuk adik-adik ya. Industri migas itu ada upstream, midstream, downstream ya. Jadi kalau sungai itu ada hulu sama hilir ya. Nah, ini ada tengahnya ya. Jadi kira-kira gitu. Nah, upstream ini adalah eksplorasi ya kan sampai ada temuan. Kemudian midstream itu adalah transportasi, baik itu di darat atau di laut atau di mana. Dan downstream itu petrokimia, seperti yang kita pakai ini produknya downstream nih, petrokimia dan sebagainya. Ya. Nah, ini contoh nih. Nih upstream ini ada kegiatan eksplorasi ini kan, persiapan untuk mengambil blok. Kemudian setelah dapat blok itu kita evaluasi. Kemudian ada temuan, dikembangkan. Kemudian dieksekusi menjadi lapangan. Nah, ya kan? Nah, kita siang ini kita memang fokusnya hanya membicarakan eksplorasi aja. Hanya satu bagian dari serangkaian kegiatan pencarian sampai produksi minyak. Nah, ini tadi midstream ya, dia transportasi di darat, transportasi di laut LNG, ya kan? Nah, ini pakai tangki. Nah, ini contoh downstream ya. Ini pernah dengar refinery ya. Nah, minyak itu dari satu minyak itu bisa diproduksi macam-macam nih. Dengan panas tertentu dia dipisahkan. Dia naturalnya akan bisa terpisah seperti ini ya. Kemudian dia penggunaannya untuk mobil, pesawat, dan sebagainya. Ini adalah fasilitas produksi dan refinery. Dan ini dilihat nih. Ini contoh produknya minyak. Begitu banyak ya. Dari satu galon aja minyak itu bisa jadi banyak. Nah, ini dia. Ini hanya 144 dari 6.000 produknya minyak. Itu dari satu galon itu
sisanya itu untuk membuat ini banyak, sekian banyak ini. Jadi sebenarnya cuman untuk energi, untuk apa, transport, untuk industri itu sebenarnya hanya sedikit. Yang lebih banyak untuk ini. Nah, ini yang dilupain sama banyak dari kita. Kalau kita mau nutup hanya karena kan yang ada polusi, yang ada itu ya, yang untuk motor, apa, kendaraan, transportasi dan industri. Nah, ini. Jadi ini produk satu galon ini bisa menjadi diurai jadi 144 sampai 6.000 produk. Ya, betapa luar biasa. Nah, petroleum geologi itu apa? Adalah geologi yang mempelajari tentang petroleum, yaitu mencari tahu basin, tahu petroleum system, di mana trap, di mana sosok, di mana reservoir, seperti itu petroleum. Nah, belajarnya apa aja? Banyak, ada geologi sejarah, mikropaleontologi, semua yang diajarkan di apa, adik-adik di UI ini semua diperlukan untuk migas. Ya. Nah, ini contohnya ya, kalau untuk mengeksplor dan mendapatkan ini, contohnya studi geologi apa aja. Cari cekungan basin yang besar, posisinya di mana. Kemudian cari petroleum system-nya ada enggak, hitung perkiraan cadangan, hitung perkiraan keekonomian. Kemudian mulai dilakukan eksplorasi, ada studi dan survei geologi, seismik 2D atau 3D, kemudian pemboran. Nah, kemudian ada pemboran appraisal atau penilaian ekonomis atau tidak, kemudian disiapkan untuk plan of development untuk supaya kalau dia terbukti komersil. Nah, terus dikembangkan ya, di-studi lagi. Jadi pekerjaannya diulang lagi. Nah, cuman dia surveinya mungkin 3D lebih bagus supaya lebih rapat, lebih detail. Nah, jadi ini salah satu contoh untuk mempelajari petroleum system ya. Tahu kan ada sosroknya itu apa? Oil atau gas, kekayaannya gimana, volumenya gimana, kematangannya gimana, migrasinya waktunya kapan, daerah fetch area-nya gimana, karirnya seperti apa. Reservoirnya dinilai, trapnya dinilai, resikonya dinilai. Nah, di gabungan ini adalah trap volume, gabungan ini adalah charge volume, gabungan dua ini adalah cadangan, gabungan ini adalah resiko. Resiko di anu cadangan apakah dia ekonomis atau tidak. Kira-kira gitu. Itu prosesnya kira-kira. Nah, ini posisi Indonesia di dunia ya. Untuk minyak, posisi Indonesia di sini, untuk gas di sini. Ya. Ini tahun dah. Nah, problem kita ini di sebelah kanan ini reserve replacement ratio. Jadi pada saat tadi kan gambar profil bahwa kan tidak terbarukan ya, akan habis. Nah, harus selalu diganti dengan cadangan baru. Nah, ini adalah rasio cadangan yang sudah ada dengan yang ditemukan. Nah, kita untuk Indonesia ini posisinya 100% tuh di sini. Ya kan? Nah, Indonesia tuh posisinya nih Indonesia nih. Ini dia nih. Ini dia di atas. Jauh. Jadi artinya apa? Artinya ketersediaan kita itu enggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi lebih banyak kebutuhan kita dibanding ketersediaan kita. Karena kegiatan eksplorasi ada atau menikuran. Nah, lebih cilaka lagi apa? Dari mulai ditemukan sampai kemudian produksi, seperti Mas Ella pernah dengar, ditemukan tahun 2000. Sekarang tahun berapa? 2022. 22 tahun belum produksi. Ribut aja tuh. Di onshore sama offshore. Nah, ini kalian nanti yang harus menangani problem ini. Kenapa? Karena eksplorasi itu periodenya ini. Ya, ini periode eksplorasi 3 tahun ya. 3, kemudian development, produksi, kemudian baru ini. Ditutup ya. Nah, jadi itu kira-kira prosesnya. Nah, tapi dengan tantangan itu tadi, sebenarnya banyak peluang nih, lihat lapangan kita nih, posisinya. Yang abu-abu ini adalah basinnya. Jadi lapangan kita yang ditemukan tuh belum semua area basin itu dieksplorasi. Apalagi Indonesia Timur, lihat nih. Yang abu-abu ini basinnya nih. Masih banyak. Yaitu peluangnya ya, opportunity-nya. Satu lagi yang lihat nih. Ini yang item-item ini adalah jumlah sumur. Titik-titik sumur nih. Ya, kita lihat yang lama ini lapangan Rokan ya, Altex ya, Chevron. Ini Sumatera Selatan, ini Sumatera Utara. Lihat, basinnya masih ke sana melampar nih. Ini kemarin ditemukan nih, timpan di Andaman.
sama Rencong di sini kan. Ini lihat masih eksplorasinya masih minim dibanding Sentral Sumatera sama Sumatera. Ini Jawa Barat nih. Ya. Terus ini Jawa Timur, ini Natuna. Nah, Natuna lihat nih, sebelah barat doang Natuna Timur D Alpha. Belum dikembangin juga, ada temuan besar. Ini Kalimantan. Nah, Sulawesi masih sedikit nih lihat. Papua, ini Salawati, ya kan? Ini Seram, ini Tangguh. Ya, lihat masih kosong nih. Ini abadi di sini nih kecil. Ya, masih banyak peluangnya. Nah, jadi ini sebenarnya kata Pak Diki tahun 58. Banyak kita berpikir bahwasanya kita kehabisan minyak. Sebenarnya bukan kehabisan minyak, kehabisan ide. Ya. Nah, ini dari si Barack Obama ya. Negara yang tidak bisa kontrol energinya, tidak bisa kontrol masa depan. Ya. Kalau manusia, Anda nggak bisa makan sebagai energi buat kebutuhan manusia. Matilah gitu. Ya, kira-kira gitu. Oke. Okay. Nah, kalau nanti di geologi atau belajar ini hukum geologi, the present is the key to the past. Jadi kalau kita mau belajar geologi, itu belajar aja sungai sekarang, apa sedimentasi sekarang, itu peristiwanya sama ratusan juta tahun yang lalu. Jadi kalau kita mau belajar geologi yang notabene udah jutaan atau ratusan juta tahun yang lalu, belajarlah keadaan sekarang karena peristiwanya sama. Ya. Jadi itu hukum alamnya. Nah, kalau kita mau belajar masa depan gimana? Masa depan kita tergantung kita sekarang mau ngapain, ya. Oke. Terima kasih. Oh, boleh. Duduk boleh. Boleh minum juga, Pak. Boleh minum ya? Oke deh. Terima kasih kepada Pak Sofie sudah tadi bukan hanya pengetahuan tapi juga yang tadi ngomong itu bukan cuma teori karena sudah tahun-tahun terlibat di berbagai bidang terkait oil and gas. Kalau tadi kita lihat di CV beliau ada basic evaluation, kemudian topik-topik lain itu beliau sudah ada di dalamnya. Jadi yang tadi disampaikan itu nggak cuma teori, tetapi juga sudah diikuti oleh Pak Sony. Ya. Nah, tadi juga disampaikan bahwa kalau kita mau bekerja di oil and gas, kita perlu baik itu hard skill maupun soft skill. Nah, di hard skill kita harus tekun di ketika kita kuliah. Makanya kita susun kurikulum sebaik-baiknya untuk bisa mencukupi kebutuhan teman-teman untuk memperoleh hard skill supaya bisa ekspor di bidang oil and gas. Tetapi ternyata itu aja nggak cukup. Bahkan tadi 85% itu harus ada soft skill juga yang terkait dengan nah, UIGS atau hari ini kita kertas cerita menghadirkan soft skill itu salah satu kita memenuhi yang soft skill tadi. Dan siapa tahu dengan kita rilis seperti ini, kita bisa juga dapat kesempatan untuk suatu saat ini bekerja sama ya Pak ya. Siap. Skripsi atau penelitian bersama dengan timnya. Magang juga bisa Pak. Bisa magang. Semoga nanti kita teman-teman ada di sini juga sekarang jadi penonton, jadi belajar, ya, tapi nanti jadi pelaku. Nah, apakah ada sebelum nanti saya kasih kuis atau dua pertanyaan? Teman-teman ada yang mau nanya dulu atau kasih komen? Boleh sebutin nama dan kemudian pertanyaan diri prodi atau. Assalamualaikum. Salam. Terus
tadi kan banyak biasanya lah di eksplorasi dan sekarang baik, terima kasih ya. Namanya siapa Mas? Saiful Rahman. Oke, bagus. Jadi dua pertanyaan. Yang pertama tadi soal lapangan kerja ya. Jadi secara umum memang iya. Kalau kita keahlian kita di eksplorasi, itu kalau perusahaan itu memang sudah tidak melakukan eksplorasi lagi. Sekali lagi ya, sudah tidak melakukan eksplorasi, memang kemungkinan kita bisa dipertahankan itu susah. Ya, kecuali kita punya keahlian yang lain yang kita bisa masuk di development. Makanya belajar itu nggak pernah berhenti. Saya hari ini masih belajar dari kalian. Dari Pak Supe dan Pak Win. Jadi belajar itu jangan pernah berhenti. Ikuti perubahan. Nah yang tetap itu kan perubahan ya. Nah itu. Tapi concern Anda itu benar. Walaupun kenyataannya nggak selalu persis matematis seperti itu ya. Jadi karena orang juga mengeluarkan orang itu nggak semudah itu juga. Ada aturannya. Jadi makanya daripada kita hanya nunggu aja, kita yang proaktif untuk kayak orang nyiapin lah. Kalau gue diginiin kayak tinju kan. Gue dipukul sini, gue ngeles ke sana. Pukul sini, gue ke sana gitu. Nah, dalam hal persiapan pekerjaan juga sama. Mudah-mudahan itu bisa jawab ya. Nah, yang kedua kaitannya sama kenapa kok keputusan kita kok sampai impor. Saya nggak bisa menjawab karena oil and gas itu adalah strategik buat negara manapun. Dan keputusannya itu ada di pemerintah, bukan kita-kita. Nah, seberapa jauh pemerintah memandang ini, itulah yang menjadi keputusan. Benar atau salahnya, saya analogikan gampang gini. Kalau saya sekarang nulis angka 6, Anda bacanya angka berapa? Kalau saya nulis angka 6 gini, dari tempat Anda, Anda baca angka berapa? 9 ya. Yang salah siapa? Kurang lebih begitu analoginya. Ya. Nah, kalau karena kita belajar geologi adalah bola ya. Kalau lingkaran itu ada berapa derajat? 360. Kalau kita ambil 1 derajat aja ada berapa sudut? 360 kan. Kalau dia berupa lingkaran bola 360 kali 360. Nah, sementara kita tinggal di bumi yang juga begitu. Berapa sudut pandang? Jadi benar atau enggak itu tergantung kita berada di mana. Nah, oleh karena itu salah satu tujuannya sharing ini supaya Anda punya wawasan sehingga nanti kalau Anda jadi pejabat, Anda tahu untuk kebutuhan siapa? Untuk kebutuhan gua beda sama kebutuhan rakyat. Milih kebutuhan gua atau kebutuhan rakyat, itu aja udah beda. Jadi belajarlah, ini bagian dari soft skill. Bagian dari soft skill, belajarlah dari sudut, semua sudut. Apalagi tadi kita di jalan juga udah ngomong, pernah dengar personality plus, ya ada kolerik, sifat sanguin, dan segala. Sekarang anak-anak mungkin tahu MBTI ya. Nah, jadi tiap orang beda-beda. Ya. Nah, itu cara kita berkomunikasi juga menentukan. Nah, sama juga cara pandang itu tergantung dia ininya di mana. Nah, tugas kalian adalah belajarlah ini, kuasai ini supaya Anda bisa meyakinkan pengambil keputusan untuk bisa, oh lakukan ini. Kami sebagai praktisi nggak kurang sih sebenarnya untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Tapi kembali lagi, ya jadi benar atau enggak decision maker. Nah, mudah-mudahan
itu bisa menjawab walaupun nggak puas ya. Tapi tugas Anda. Jadi gimana kalau protes aja itu ada nggak solusinya? Jangan cuma protes aja. Cari solusi. Nah, kuat-kuatan adu argumen. Silakan. Thank you, Mas. Sudut pandang yang penting. Sudut pandang yang penting itu lebih luas. Tapi kita nggak bisa lihat. Nggak pokok. Sebenarnya, misalnya, tapi nanti kalau jadi pejabat, jadi dia. Ya, dulu protes begitu jadi bahas. Lah, kok lu sekarang ngikutin gitu? Ya, gua dulu nggak tahu. Ternyata begitu sih susah juga ya. Gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, sebentar. Ah, ini ada juga. But. Pertama saya ambil dari Safril. Fadil. Oh, Fadil. Oke, pertanyaan bagus. Sementara ini metode seismik itu adalah metode yang manfaatnya atau tujuan untuk mencari image bawah permukaan itu paling bagus. Bukan yang lain nggak ada gunanya ya, tapi seismik kan tadi kelihatan kan sedimentasi itu kelihatan. Ya, ada naik, ada turun, ada patahan kelihatan gitu kan. Jadi bukan berarti yang lain tidak ada manfaatnya, tapi semua informasi yang kita pakai itu untuk menunjang kalau di seismiknya itu kurang bagus. Kan ada kadang-kadang seismiknya kurang bagus gitu kan. Karena contohnya di lapisan yang karbonatnya itu tebal, energinya akan keserap tuh. Sehingga image di bawahnya akan enggak bagus karena energi udah keserap oleh karbonat yang tebal. Nah, jadi nggak bagus. Nah, jadi metode apa? Metode yang lain, kayak gravity bisa membantu. Walaupun dia nggak sebagus itu, tapi bisa membantu. Gitu. Sementara ini, seismik masih yang terbaik. Oke? Okay. Nggak cukup. Hanya dengan metode, tadi kan kalau eksplorasi ada yang seismik. Kita eksplorasi seismik, kalau seismik. Gak ada, tapi juga ada diri. Nah, saya mau nanya ke salah satu, tapi yang nanti menunjukin berat obatnya seperti ya, bukan saya. Saya mau nanya, kenapa kok udah ada seismiknya, udah macam-macam tadi, ada seismik, ada proses itu, atau ada gravity, dan lain sebagainya. Kenapa kok tetap harus di-drilling? Good question. Cakep. Cakep itu. Banyak nih, banyak nih. Ya. Sama, terus jawabannya. Cakep kata. Siapa Indro? Indro. Eriko. Eriko. Oke. Kenapa terus bagaimana? Saya itu berpensiun dalam pengalaman. Jadi untuk kalian sendiri kan. Sebenarnya hanya terus berkata. Jadi dengan mengetahui data tadi, kita mengetahui dasar dari data tadi, kita bisa mengetahui metodologi. Jadi, sendiri kan sebenarnya berarti resolusi ya. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Yang lain ditanya aja sekalian nanti jawabnya biar satu. Pertanyaannya lupa. Pertanyaannya tadi kan ada. Tadi ditanya kenapa masih harus drilling. Exploration terus seismiknya juga banyak. Kenapa kok masih harus di soalnya kita lihat untuk survei untuk eksplorasi dan untuk pemasaran. Oke. Tuh ada yang lain?
Ahmad Hakim ya. Oke, itu ada yang apa? Tadi Mbak itu nanya loh tadi. Itu Mbak itu nanya tadi. Oh, bukan yang ini ya? Oh, mau nanya. Oke, oke. Ya, jadi yang dealing dulu. Siap tuh ada lagi tuh. Tuh, tuh, tuh. Ini pertanyaan bagus dari Pak Win. Perlu diketahui adik-adik. Terus lagi setelah jalan secara terpisah. Jawabannya kalau menurut saya itu karena dari hasil data yang sudah dihasilkan itu masukkan validasi serta data yang data dari pilih itu bakal dipakai buat korelasi. Oke. Okay. Cakep. Udah ya. Oke. Okay. Oke okay, ya oke. Okay. Dari tiga pertanyaan itu ya, kenapa harus drilling, Mas Hakim tadi agak beda drilling untuk keperluan seismik sama drilling untuk mencari minyak. Kalau tadi seismik itu untuk keperluan seismik ya, jadi ngebor supaya dinamit ya ditaruh di agak tidak di permukaan tapi di bawah gitu kan. Nah beda kalau ini benar-benar mau nyari minyak. Kalau itu baru untuk keperluan seismik ya, itu beda. Nah yang lain tadi image ya, seismik itu kan kembali lagi masih berupa image ya. Jadi yang paling menuju ke ketepatan jawabannya adalah yang terakhir. Ya, tepuk tangan juga. Ya. Nah, itu udah dicatat tuh mau dapat hadiah. Kan, ya. Nah, jadi penjelasannya seperti ini ya. Nah, kenapa saya selalu cari? Kenapa kalau saya ditanya metode eksplorasi di meeting yang lalu saya bilang saya lebih suka metodenya Malaysia, yaitu eksplorasi bahasa Malaysianya adalah cari gali. Jadi cari itu seismic survey lain, tapi gali itu drilling. Jadi eksplorasi belum selesai kalau belum drilling. Nah, drilling itu adalah memvalidasi tadi jawabannya bagus. Memvalidasi apa yang diinterpretasikan seismik, ini lapisan apa, itu kan baru perkiraan, oh ini mungkin batuan lempung, ini mungkin batuan pasir, tapi setelah dibor ternyata beda, jadi validasi. Dan yang gak kalah pentingnya adalah pengen tahu persis minyaknya itu, ada gak? Karena dari drilling, itu kalau memang ada minyak, ketahuan, barangnya ada, faktualnya itu ada. Terus kalau di coring, kita tahu core-nya, batuannya. Jadi ngambil dari betul-betul. Jadi nggak cuma diinterpretasi real batuannya, real oil atau gasnya ada dari hasil pemboran. Jadi, nah cilakanya pemboran itu adalah biaya termahal dalam kegiatan eksplorasi. Sehingga dan resikonya 1 banding 10 probabilitasnya. Jadi kebayang kalau ngebor paling murah 10 juta atau 5 juta dolar, ya kan? Kalau rasionya 1 banding 10, mau sumur keberapa kita baru dapat? Sumur pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi, nah, tapi kalau kita ambil filosofinya soft skill, ya, selesaikan apa yang sudah kita sepakati. Di UI berapa tahun, Pak? 4 tahun ya? Nah, kalau belum 4 tahun, baru setahun atau belum selesai, nggak mungkin lulus, kan? Jadi, kalau pakemnya udah segitu, ya lakukan itu sampai selesai. Nah, eksplorasi sama Pak. Lakukan sampai selesai. Apa yang udah dimulai lakukan. Nah, silakannya ya kadang-kadang napasnya atau uangnya udah enggak cukup. Kira-kira gitu. Ya. Oke. Okay. Tadi ada yang mau nanya. Nah, ada yang mau nanya tadi. Dengan baru apa yang gimana dan cara komunikasi yang dari konsep dasar dari Mawisatu Pak. Jadi pertanyaan saya adalah secara eksplisit tadi Bapak menyampaikan bahwa sumur di Indonesia itu berkurang ya Pak. Bukan berkurang. Secara potensi ada dan peluang ada, tapi untuk sumurnya enggak berkurang tapi kegiatannya tidak menambah jumlah sumur. Kalau sumurnya tetap, enggak ada sumur berkurang. Yeah. Dan isu yang ada
SDM baik itu penyebabnya adalah yang itu tidak bisa mencukupkan tentang investor yang terlihat, Pak. Nah, dari saya sebenarnya ingin mempertanyakan sebenarnya berapa besar minat investor terhadap investor Indonesia dan iklim seperti apa sih yang diminta dan harus ada untuk eksplorasi itu tetap berlanjut sehingga produksi dapat meningkat dan mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Indonesia. Bagus. Kalau soal bagus pertanyaan. Soal BBM naik, yaitu tadi kita nggak tahu persis justifikasinya apa, tapi pasti punya justifikasi. Kembali sudut pandang kita yang kena dampaknya mungkin wah nggak benar, tapi buat yang di sana ini yang terbaik. Jadi itu nggak bisa. Nah, kaitan sama itu tadi pertanyaan bagus. Kenapa iklim, kenapa tadi kegiatan eksplorasi jadi menurun ya? Nah, ini bagus banget buat kalian. Saya mau kasih pesan nih ya. Kasih pesan nih. Ini pertanyaan bagus nih saya. Jadi gini. Kan tadi saya bilang 5W1H itu 5W-nya itu kalau mau diringkas itu pakai Y aja. Tanya aja kenapa? Kenapa? Kenapa kok kita produksi kita turun? Kenapa kok kita diem aja? Kenapa kok investor enggak bersemangat invest di sini? Kenapa kok kegiatan pemboran kok menurun? Kegiatannya yang menurun. Nah, itu yang harus kita tanya. Sama tadi kan di awal saya nanya, kenapa Anda masuk UI dan geologi atau geofisika? Sama kan? Jadi kalau alasannya kita enggak cukup kuat, kita nggak akan melakukan itu. Jadi misalnya, contoh, oh, gue produksi kita turun, masih import, nggak masalah, masih bisa beli. Pertanyaannya adalah, apakah kita harus mati listrik satu hari di Jakarta, baru kita sadar, kita kekurangan energi. Nah, saya mau kasih contoh, kenapa orang Indonesia tidak terbiasa berpikir panjang. Salah satunya adalah iklim Indonesia. Cuman ada panas dan hujan. Apakah pada musim hujan Anda selalu bawa payung? Antara ada plastik, ada daun. Iklim nggak begitu bergejolak. Jadi kita tidak terbiasa dengan well plan, ya, rencana yang baik. Makanya akhirnya kita suka jam karet. Tapi coba lihat negara-negara yang empat musim. Ya. Mereka terbiasa untuk menyiapkan makanan untuk nanti pada musim dingin. Bahkan katanya nih, saya juga belajar. Semut di sana pun itu nyiapin makanan pada musim panas untuk musim dingin. Tapi mungkin semut di Indonesia sama dengan kita, Pak. Nggak terbiasa berplanning. Jadi hubungan pertanyaan tadi ada hubungannya sama kita nggak pernah berplanning jangka panjang. Salah satunya mungkin penyebabnya karena sistem negara kita pakai 5 tahunan, pakai partai dan segala macam. Jadi fokusnya ke sana. Kalau orang Sunda bilang kumahangke ya, gimana nanti? Padahal kalau kita hukum MD atau DM ya kalau Indonesia. Kalau mereka kan bahasa ini kan terbalik ya. Jadi gimana nanti? Kalau kita kan gimana nanti? Kalau mereka nanti gimana ya? Nah, itu aja udah beda. Ya, jadi kembali lagi kaitannya sama itu. Hubungannya sama, tadi aja, produksi kita turun 2004 loh, kita sudah impor. Berapa tahun? 18 tahun. Nah pertanyaannya kok masih diem aja, berarti kan ada cara pandang yang nggak seperti yang kita pikirin gitu loh. Dapat ya? Nah, kenapa? Andalah nanti jawabannya. Anda yang harus menjawab, terbiasa buat berat planning. Apalagi kan nature migas tadi kita tahu, tidak terbarukan. Ya, nah, mungkin itu sama-sama. Oh, oke, waktunya habis ya. Ternyata, oh iya, pas jam 3. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sonti yang sudah membagikan banyak hal buat ini dan sudah menjawab pertanyaan. Dan sudah terus jadi mari kita tepuk tangan buat Pak Sonti. Terima kasih. Yang tadi saya lihat apa untuk live kayak gitu ya sama usia dan mau menjaga tetap kondisi juga fisik kayak gitu ya. Kita kasih tepuk tangan buat teman-teman. Oke. Yuk.
Masih ada lagi di SPG berikutnya. Jadi jangan lupa tertikut bukan hanya karena dia dapat nilai atau masuk KKN, tapi benar-benar supaya mendapatkan knowledge dan pengetahuan dari para praktisi yang sudah terjun lebih dahulu di dunia bioscience. Terima kasih. Akhir kata, kita akan mengakhiri WBS kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, makasih. Itu pemboran kita dulu Pak di Papua itu. Tebing di gunung. Saya terlibat pemborannya di Onin, Onin Peninsula. Oh iya, bos. Waalaikumsalam.